Anak kecil dari Mesir, usia masih dini, belia 4-5 tahun. Kemudian matanya buta, ingin menghafal Quran. Bapaknya kemudian memfasilitasi jalan 20 km menggunakan sepeda motor yang sangat luar biasa klasiknya. Di jalan keduanya berdiskusi tentang ayat-ayat Quran. Singkatnya, anak ini kemudian hafal Quran saat viral kisahnya sedaerah Timur Tengah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang reporter untuk mengabadikan kisahnya. Jika engkau diperkenankan bermohon kepada Allah saat ini dan itu akan dikabulkan, apa yang akan anda minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi demi Allah, jika diperkenankan saya bermohon kepada Allah saat ini, saya akan meminta kepada Allah agar saya tetap dibutakan sampai dengan kiamat menjelang. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut jika melihat kembali, tiba-tiba mata saya bisa melihat dalam kemaksiatan, lantas menjadikan Quran yang telah saya hafalkan jadi hilang dalam benak saya.